dia paling best gila lah daripada malam yang lepas. First time dalam cafe ni, crowd ramai gila macam ni. Okay guys, korang kena beri tepukan kat diri sendiri. Korang memang best ni, aku boleh support juga tu. So, tapi nak buat macam mana? Aku dah penat nyanyi. So, korang kena balik lepas ni, cafe dah tutup. Jadi okay, sebelum korang balik, aku nak ditutup lagu lagi lah. Okay, alright. Okay. Korang dah penat kan? So, korang nak nyanyi lagu apa? Lagu apa? Aku nak wah, tak boleh lah. Okay, nyanyi je lah. Nyanyi untuk orang yang tersayang dekat sebelah ni. Siapa yang tahu lagu ni, kita nyanyi sama-sama. Oh, sebelum tu, esok jangan lupa waktu yang sama, tempat yang sama, korang datang balik kafe ni. Sebab kita ada special guest. Nak tahu siapa? Datang dan kita jumpa esok. Okay? Cui. Alright. Okay. Hariku harus dipenuhi dengan kehadiranmu, sayangku. Pikiranku hanya dipenuhi dengan suaramu. Alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisiku, sayangku. Berikan ku hanya satu, hanya satu lagu. Pop pop padam, pop padam dum dum. Hariku harus dipenuhi dengan kemanjaan, cintaku, pikiranku. Langsung tak boleh nak terima. Ini apa benda lagi sekali ni? Sayyidul Fatimah. Complicated lah yang. I tak boleh nak explain lah. Takkanlah peguam macam you tak boleh nak explainkan benda macam ni. Please lah, Kevin. Kena bagi tu you banyak kali kan pasal ni. Okey, okey, okey. Tenang. Okey? Cik. Minum air. Walid macam mana? Masih tak boleh yakin kau? Walid okey je. Walid okey je mana-mana asalkan lelaki tu beriman dan boleh bahagiakan I. Elok tu. Tapi tengoklah ni I ni. Yang dah. You cinta dekat I? Ni soalan apa pula ni? Adakah? Okay. Walid kan dia dah bagi lampu hijau. I yakin Walid boleh
yakinkan Umi. Yakinkan Umi? No way! Tak ada siapa pun boleh yakinkan Umi. Umi tu hujah dia kuat sebab dia memang tahu tentang semua ni. And you kena tahu tau ya, Umi I tu ketua wanita persatuan SNSC. Persatuan mak-mak yang sibuk nak anak-anak diorang ni kahwin sesama seadah. Sesama seadah? Alina! Alina memang nice in this side. Nak pergi mana? Meh, meh! Alina! Ni, semalam kan Alina? Umi nak tidur tak boleh tidur. Celik tak boleh celik. Umi dah tak boleh nak fikir ada Alina. Lah ni Umi dah buat keputusan semasak-masaknya yang Umi nak Alina kahwin dengan keturunan Sai. Umi nak Alina jaga nasab. Umi nak Alina mewarisi keturunan keluarga nenek moyang kita. Siapa lagi nak kalau bukan Hang? Ha? Tuh! Nak harap ke adik-beradik Hang yang lain tu, mereka semua tu dah berkahwin dah pun dengan yang apa? Tak sekufu. Nak harapkan apa? Cucu ni yang 2-3 orang yang duk pakai nama Sweet tu. Woi, itu pun kalau cicit-cicit Umi ni mereka kahwin dengan Ahlul Bait. Kalau tak Alina, apa lagi yang kita tinggal? Sekejap, ya. Tak silap saya. Adik-beradik you kahwin dengan bukan Syed? Yes. Janganlah macam ni. Dan jangan marah-marah, okey? Okey. Kevin. Kita kahwin lari nak? Jom. Songklah, yo, kan? Gila, aku kau je lah. Kau buka apa kan? Kau belah lagi tu. You tak buka? Eh, tak nak lah yang kau belah lagi. Tak nak lah. Eh, lagi pun Walid kan dah bagi keizinan untuk berkahwin dengan pilihan nanti you. Hai. Masalah sekarang ni, Umi. Umi yang kita kena yakinkan. Kita kena pujuk Umi. Saya yakin ada banyak cara lagi. Okey? Baru je tadi persoalkan dekat saya hubungan kita yang tak darah tuju. Bukanlah macam tu maksud saya. Dahlah, Kevin. You tak kenal Umi saya tau. And you tak dapat kenal dengan dia pun. Kalau Umi cakap A, A lah jawapan dia. Walid sendiri pun tak boleh nak tukar A pergi ke Z. Ini kan pula kita dua. Memang taklah. Saya rasa kan macam tak adil lah. Yelah adik-beradik you boleh berkahwin dengan bukan penasab. Tapi dengan you, macam kena wajib. Sebab apa? Sebab you ni apa? Anak bongsu? Yelah anak bongsu lah. You nak berapa orang anak bongsu? 2, 3, 4. Mainlah, baby. Okay. Sekarang, kita kena fikir. Macam mana cara nak dapatkan izin Umi untuk kita kahwin? Saya ajak you kahwin lari, you tak nak pulang. Bukanlah macam tu cara dia. Okay, you bertenang. You jangan marah-marah macam ni. Jangan merajuk-merajuk. You bagi I masa seminit. Okay, I fikirkan cara lain. Okay? 1, 2, 3. You tahu tak? Setiap kali I nak keluar dengan you, mesti Umi I akan cakap, Alina! Ni, kalau betul lah Alina ni betul-betul ambil tahu tentang kepentingan nasab, Alina pasti akan menjaganya dengan baik dan teliti. Yikrok Alina, yikrok! Yang? Apa penting sangat ni jaga nasab bagi SNSC ni? Ha? You ni kan Kevin, berapa kali nak kena explain dekat you pasal benda ni? Ya, I tahu you dah explain I banyak kali. Tapi benda tu macam tak masuk lah. Boleh tak? For once kan you hadam benda ni betul-betul. Lagipun kita memang patut tahu tentang sejarah kan? Sejarah I fail. Mereka pula aku, you kena dengar juga pasal benda ni. Bukanlah I tak nak cerita. Tapi kalau I cerita kat you, I explain dekat you banyak kali pun, memang susah nak faham. Haa, dah tu nak explain lagi. Bila bercakap pasal nasab ni, kita memang kena tengok balik sejarah keluarga kita. Tengok balik susur galur nenek moyang kita yang dulu-dulu tu. Ini macam tak bagi perhatian ke I je. Ini I betul-betul berminat nak dengar. Okay, I pendekkan cerita. Oh, itu kau pendek.
bercakap pasal nasab Ahlul Bait. Nasab Ahlul Bait ni datangnya daripada Hasan dan Husain, anak kepada Sayyidina Ali. Lagi? Itu je lah. Eh, pendek betul. Maksud nak, you nak kata dekat saya yang Ahlul Bait ni cucu-cucu Sayyidina Ali? Yes, betul. Hamba Allah yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, maksudnya persatuan UMIU, SNSC ni, dia nak menjaga kepentingan kepentingan darah ni lah. Bukan itu je. Diorang ni juga macam cakap, diorang ni memang menentang sangat orang yang memperjuangkan, terutama para Habib yang memperjuangkan hak Ahlul Bait. 3 tahun lepas, Caca I pernah kena tuduh sebagai pembawa Islam yang berkuat tau. Eh, ni Caca you yang paksa anak dia kahwin dengan Said Singapura tu kan? Lepas tu anak dia larikan diri, pergi Dubai, kahwin dekat sana. Oh, you ingat lagi eh cerita ni? Ingat lah, Kak Azrin. Alina! Eh! Kau tahu tak? Eh, Teddy, akak tak boleh lah. Teddy dia paksa aku kahwin dengan Mamat tu, eh. Hello, 2 minggu sebelum kawan kahwin, Mamat tu banyak gila kata dengan aku. Dia kantor yang hantar mesej. Dia nak hantar mesej dekat bapak dia, tapi dia hantar mesej dekat aku. Dalam mesej tu, dia bagi tahu yang dia minta duit dekat bapak dia. Duit nak beli tiket kereta api. Eh! Duit tiket kereta api pun tak mampu nak beli. Ini kan pula kau nak kahwin dengan aku. Hello, no way. Ya, bukan tu je. You tahu tak? Seminggu sebelum diorang kahwin, ada kepatut Mamat Said tu call Caca I, suruh Caca I keluarkan semua duit untuk perkahwinan diorang. Hello. Itu anak jantan tau. Kalau nak anak dara orang, usah-usahlah sendiri. You ni macam cakap dekat I. Taklah. Ya, sebab itulah keturunan ke pangkat nasab ni langsung tak menjanjikan apa-apa kebahagiaan. Eh, nanti dekat kubur mana ada soal pasal benda macam ni. Memanglah. Tapi benda-benda macam ni bagi bumi ai macam umpama nikmat daripada Allah, you tahu tak? Yelah, kalau kita ambil tahu tentang kepentingan nasab, benda ni kan sebahagian daripada pahala bagi ayah. Memang tahu. Eh, yang you tak pernah ke tanya Umi you apa keburukan dia kalau kita ni terlalu takso ataupun terlalu ekstrim dengan sesuatu perkara? Contoh macam hal-hal nasab ni. You suka ke kalau Umi I pelempang ke I? Tush! You gelakkan I je. Okay, yang macam ni tak adalah maksud I. Kita hidup dalam zaman sekarang ni, ada pro and con dia. Lagi-lagi zaman 2020 ni, kita sepatutnya fikir nak merealisasikan kereta terbang, inovasi-inovasi canggih, rumah terbang, semua benda nak terbang lah. Tapi Umi you ni, dia macam nak kembali pula ke zaman jahiliah. Kevin, you sedar tak you tengah kutuk Umi I sekarang? You. You serious ke nak kahwin dengan I? I serious lah, Ayang. Tapi you tahu kan Umi you macam mana? Eh, you lupa ke masa first time you bawa I jumpa dengan Umi you? Alina! Ni, siapa nama ni? Kawin, David. Salah sebut nama aku. Aunty ni tak maulah anak-anak cucu aunty ni menyesal di kemudian hari. Bukan apa anak-anak muda sekarang ni, mereka ni buat keputusan main ikut dan ni panjang dan dia dan saja. Langsung tak fikir tentang kebahagiaan, kesejahteraan, sekufu ke tidak. Semua tu penting. Kevin, Kevin. Kenapa nak sebut lagi nama aku? Lagi? Inilah persoalan yang tak ada titik akhir dia kan? Manusia ni susah, suka sangat susahkan benda yang senang. Islam tu syumun. Tapi kan, you pasti ke you dapat bahagiakan I jadi imam yang terbaik untuk I dan anak-anak kita nanti? Sayang, kebahagiaan tu kita kena cipta, ya? Bukan untuk kita perbincangkan ataupun perdebatkan macam ni. Sebab tu ya, kita kena minta restu daripada mak ayah kita, daripada wali, daripada Umi. Bukan dengan lari daripada masalah.
tanya you ni. You sanggup korbankan cinta ni demi menjaga nasab? Apa you ni? You kata dah kenal I tapi you macam ni pula. Tapi apa? You penatlah macam ni, Kevin. Okay, I pun dah penat macam ni lah. Okay, apa cuma kita pujuk lagi ni. Okay, kita boleh pujuk. Kita pujuk Umi. Kalau you rasa benda ni berbaloi, go teruskan. Tapi you kena tahu ya, Kevin, yang betul-betul kenal Umi cuma I dengan Walid je. Ya, I dah tunggu you lama dengan Walid dah. 5 tahun. 5 tahun, saya. Okay, tak apalah, you beritahu dekat I sekarang ni. You nak macam ni? Sampai bila kita nak kena macam ni, Arina? Sampai bila? Kita keluar pun sorok-sorok, ya. Kalau kita ni budak sekolah, tak apa lah. Ni kita dah... kita dah 30 kan lah kita. Habis tu, you yakin dengan kita punya jodoh? Atas izin Tuhan, I betul-betul yakin. Kalau you betul-betul yakin, you takkan kusar macam ni lagi, Bi. Keyakinan tu letaknya dekat sini. Bukan dekat mulut you lah. Bukan perkara yang senang. Apa maksud Walid ni? Soal jodoh anak kita lah, si Alina. Umi, Facebook, Facebook tutup lah. Walid rasa kan Umi ni sebenarnya, Umi ni sebenarnya nak ada perasaan bangga kan dengan kawan-kawan Umi. Bila dapat tengok si Alina tu dia berkahwin dengan Ahlul Bait. Wei, Walid ni mana dah sibuk pula dia. Umi, kita manusia ni diciptakan berpasang-pasangan. Lelaki, wanita, depa ni berhak nak berkahwin antara satu sama lain asalkan berlainan jantina. Dok, lo ni apa yang Walid cuba nak sampaikan kat Umi ni? Oh, Walid nak salahkan Umi lah dalam hal-hal macam ni. Saya tak salahkan siapa-siapa. Dah tu? Tu. Cuba Walid tengok Abang Walid tu. Berpikirian, berprinsip, teguh, iman. Haa, bagus. Ikut cara dia. Umi nak jadikan Abang Walid tu sebagai contoh? Haa. Umi. Abang Walid. Tengok apa jadi dekat anak dia. Berkahwin di Dubai. Sampailah ni cucu pun dia tak dapat nak tengok. Tu anak dia, Walid. Ni anak kita. Anak dia tu dah memang sah-sah derhaka. Anak kita ni, Alina ni memang baguslah, baiklah budak ni. Umi memang kenal sangat anak Umi ni sebab kan dia tak pernah tinggi suara dengan Umi. Dia memang baik. Alina budak baik. Oh, jadi Umi ni sampai hati lah. Ha? Nak tengok si Alina tu berkahwin dengan bukan pilihan hati dia. Habis tu? Bukan cinta hati dia. Semata-mata Umi ni nak dapatkan cucu yang ada nama Zaid. Nama Sharifah. Walid, Walid nak buat tengok apa Alina tu kahwin dengan si Kavin tu. Walid nak tengok anak kita ni dia tak bahagia kahwin dengan orang yang tak setaraf dengan kita. Umi kahwin dengan anak pun rezeki lah. Apa Walid cakap? Tak ada apa-apa ni. Walid tak mau Umi fikir benda ni, susahkan diri.
Alina anak kita tu dah besar. Biarlah apa dia nak buat pilihan dia. Yang penting benda baik tak elok kita tangguh-tangguhkan. Nanti jatuh maksiat. Kita juga aman tu. Walid, Walid tahu dah Umi ni siapa? Umi ni ketua wanita Persatuan SNSC. Oh my dah. Persatuan Syed Syarifah pula. Walid tahu dah Umi ni dah tak mau dah anak kita tu dia tak teruskan apa yang orang lain tak teruskan. Umi nak Alina buat apa yang sepatutnya. Ni, kalau betul lah apa ni kawan-kawan Walid ni depa tahu tentang kepentingan nasab, depa pasti tak akan buat kesilapan yang sama berulang kali. Umi, bercakap dengan Umi ni sampai tahun 2025 pun belum tentu selesai. Esok lusa anak kita Alina ni jadi andantu baru Umi tahu. Eh, Walid jaga mulut sikit. Jujur pun hantar mengasal. Lekan. Lekan mana? Pi masjid. Pi seorang. Jalan kaki. Kalau you betul-betul yakin, you jelaskan dekat I apa pengertian pernikahan pada you. Menanggapi antara satu sama lain, jadikan kekurangan itu sebagai satu kekuatan untuk saling sempurnakan hidup masing-masing. Perkahwinan ni tanggungjawab yang besar ya. Jadi kita kena bijak kalau betul-betul nak kahwin. Lagipun soal jodoh ni kerja Tuhan. Dalam hadis pun ada beritahu garis panduan untuk lelaki pilih pasangan hidup. Kita kena tengok empat perkara: kecantikan dia, harta dia, keturunan dia, agama dia. Kalau kita pilih agama dia, utamakan agama, insyaAllah yang semua benda akan bahagia. Dan tak salahlah bagi seorang syarifah untuk berkahwin dengan seorang lelaki soleh dalam kalangan awal. You yakin ke, Yang? Oh, yakin. Okey, kalau you betul-betul yakin, kita jumpa Walid. Buat apa? Kita kahwin hari. Ya Allah. Tapi dengan izin Walid. Okey. You pilihlah. You nak berkahwin ke? You nak berpisah? Alina! Apa? Salahkah I cakap? Kita tak buat dosa pun. Kita minta izin parents kita kan untuk kahwin. Umi, Umi, Umi. Itu yang Rasulullah ajar. Dahulukan Umi daripada Walid. Umi itu terlalu bersikap asofia. Dia berpuak-puak tu memanglah ada kenikmatan dia. Tapi benda ni tak menjanjikan syurga pun lah. Ya, satu benda lagi yang saya risau ni. Kalau kita ni betul-betul kahwin lah, kita betul-betul jadi kahwin, dapat kahwin, anak kita sah. Sah maksud you? Yelah, saya ni bukannya ahli baik. Setitik darah pun tak ada. Kalau kita ni kahwin, anak kita ni keturunan apa ya? Kalau kita kahwin, dapat anak, anak kita sah lah. Cumanya kita tak bolehlah nak letak nama anak kita tu Syed ataupun Syarifah. Pangkal nama anak kita nanti kita kena tak Wan, Ni. Dah tu macam mana Umi you nak Syed Syarifah, anak kita bukan ahli baik nanti. Apa je lah. Dahlah. I kena balik lah. Nanti Umi I call you. Cari I. Ya, ya. Minta maaf. Eh. Eh, janji. Akan jadi suami you. Okay? Akan jadi suami you paling baik dalam dunia. Okay? Dan I akan jadikan you seorang perempuan dan wanita yang paling bahagia. I janji akan curahkan segala kasih sayang I dan I akan bimbing you sampai syurga. Hashtag terjemah ya. I tak perlukan dah kata-kata perjanjian you ni. I cuma nak you isi tempat lelaki misteri yang nama Syed tu je dalam hati I.
kita jumpa Walid, kita minta izin dia. Kalau Walid setuju, kita kahwin lari. Semua orang boleh cakap, kita kahwin kerana Allah. Tapi betul atau tidak, hanya kamu dan Allah sahaja yang tahu. Ketahuilah, jika seorang rijal menikahi selain Syarifah, memang tidak hilang jalur nasabnya. Tapi keberkahan, keredaan Sayyidah Fatimah Al-Batul akan menghilang. Boleh jadi, hari ini kalian menikah dengan selain Said, menghilangkan hak seorang Syarifah. Di lain hari, jodoh kalangan Sa'dah dari anak cucumu juga akan dihilangkan Allah. Siapapun Syarifah yang kalian hinakan di dunia, kalian pandang sebelah mata, mereka tetap adalah anak Sayyidah Fatimah Al-Batul. Semoga Allah menjaga kita dengan sebaik-baik penjagaannya. Amin. Amin. Allahumma amin. Alina, Yusuf, korban dan cinta demi jaga darah.